Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora sida melok jarok kae. Ape melok garjane. Tapi awake dhewe ora salah. Kuyune perute sakit dimencret gak sida. Kayu pak, anggitku pelok, kuyune sakit. Besanku rada aras-aras, guys. Ujane ape melok yo besanku. Mencret. Besan emi loro yo. Dah terus iya ya, kok kudu lorong kok nek malah brenjret teko tandalan ya yo. Dadi gawe wes, wes ya. Ya. Wes teh selamat ya. Oke, yo. Gak sido, guys. Iki ape niliki wong loro Bu unit di nempet iki ya cung ising, Bu. Mas ayo. Guys, niliki mak tutup salam yo. Kasih dah, Bu Yuni mencret, kepeksa. Mencret malah apa nih iwang loro genten kis. Itu malah kis, gak sampai tidak rumah malah mencret. Kis. Raja. Loh, kok mati mak? Iki yo. Oh, ngeten Mak. Lho. Ora melok jarep malah mentret. Nek bawan ya yo ngeri. Nggih Mak siap Mak pun tuwa to. Alah. Kok kok mentret Mak masuk angin. Mungkin tak dileki acara saya mungkin dan Mak benjret. Mboten niku lodon ke tengah anu lho. Man. Mak niki ampun dikeroki repa ampun minum teh napa teh white. Mas Dimas wong sing kang ngodoke to yo. Terus dicampur kalih madu rasa rasa pahit-pahit kula iki ndek awan pun disanjang pripun Mak aku iki jane iki ngrenek ngoten iki siap wengin nggih siap pengen kok wong-wong ngoten iku siapane obat iku kula Pak Jabek iku pun mengeng alah kowe ngono boleh nyalenye iki cangkem men ngono eh mbok Pak ojo mbok pengin aku ah lah kira tenan berarti kula besanku sakit para pemirsa sepurane lho niki ono obat iki pun enten Pak nggih lho kenapa niki kula anu nggih tajak nili yang sakit mau nih daripada kita sakit lebih baik kita menili orang sakit semangat pak semangat semangat muka ini dulu ini mas cucunya ke perang dino semoga muka segera diberikan kesembuhan ya untuk mas cucu Kulon dek wau ini kan nyangone atau rencana? Boten nopo mak, boten usah mak monggo. Ampun boten usah. Dah, boten nama lenjengan kita seutoh, boten kulon pendet, kulon boten mutangke. Monggo wong tinggi jenengan kok gini nopo lah. Monggo mak, mohon. Dah, kilo dah mak, dah. Mak aku cuci poin dulu, kono. Mboten mak. Kenapa jenengan pendek gendang? Oh, soalnya tewe dantek dijaluk misah baper kok. Mboten pun. Bodo rujak pokoke jenengan iki kok. Pun mak. Ya Allah, nggih pun matur nuwun nggih. Sami-sami mak. Oke, guys, utane lalah. Mak iki nene. Kita sudah sampai di tempatnya Pancu. Jadi nek neli wong loro ki nek wis sehat lagi ditilii. Ini dalam keadaan loro aja ditilii. Bumet ning omah. Nek iki sehat aku. Masa pemulihan. Ya Allah. Sehat. Masing dan sehat malih, sakit makan yo malih. Amin. Soalnya mak pengen dan dipacai jenengan. Amin. Mak, mungkin nek pun dipacai om cucu cantik jeneng terus aja teng gunggingan. Pasar. Melampah teng kendila, Bu. Ojo lihat. Yo bi sepatu mintang masing baru mak mungkin. Indah. Om cucu ki
salah satu sing bener-bener nopo support keluarga kita. Support semangat buat ya Allah. Dulu sama saja, sampai jangan lupa saya. Luar biasa pemirsa. Pakai jil. Mensupport keluarga, support keluarga barengan dari dulu ini Pak. Sebelum kenal Mbak Mano, sebelum kita datangi Mbak Mano, terus apa meneh, Mbak? Cerita, Mbak. Lah iya, cerita toh sak durung. Kok petuk ibran lho teku. Ini kena virus, virusnya masuk ke sini, masuk ke sini, sampai masuk ke lahir, dia sampai buka, ini sampai ini operasi, operasi tadi. Tapi alhamdulillah gimana Om rasanya sekarang? Rasanya sekarang udah mending, tinggal pokoknya penggemukan ya sekarang ini cuma tenggorokannya masih pemulihan kurang satu yang belum bisa nalan. Oh, enggak pemulihan. Mak ayo sehat terus, Bu Yuni ya sehat terus. Sementara tutup dulu ini. Tutup dulu ya. Tapi pamit dan semua teh ngapa saya mau gitu anu jaluk kocok. Oh jaluk kocok mana? Iya. Tinggal kita ngingetin ping. Dari si pribon. Tujuh dari Santon. Mak Amel pakai itu loh kacang bubur ayam, nasi lembut, terus sama kuah kadang sama ikan pate, ikan nila tapi dikukus ikannya. Ya dilembut kayak gitu. Oh. Iya belum bisa Mak Amel yang kasar-kasar bentar. Tapi tidak kurung suara nek damus kasar pribon. Wah, malah semangat. Semangat hidup. Ciri khas. Ciri khas. Alu guys, ya Allah, terima kasih untuk sami-sami. Sudah kepada keluarga kita ya Mbak ya ditompo dengan awake koyo ngene. Ditompo ya Allah, terima kasih sekali. Terima kasih awake sedulur. Pacai damai sing luar biasa. Sama sih. Iya, pokoknya sak kembali damai sing ngene. Nek atane iki ya lucu wis pokoknya. Rasa tiga tek. Sami mawon. Kok iki pamane ngono kurang piye ngono lek. Tapi di sela apa itu masa pemulihannya Om Cucu itu sering nonton konten kita, Mbok. Iya. Nggih. Iki tiap hari. Nggih. Masyaallah. Hiburan. Selain dalu. Nggih. Tekak bezak ke film. Nggih jenengan Mas Dimas. Nggih. Lucu-lucu aku dene Mas Dimas iki aku mesti ngakai. Padahal ngeprek wae iki. Nggih Mas Nandur. Ayo wis ngomong. YouTube-e jenengan. Mau dilanjutin. Kula pengen lanjutke pipit. Kalau ada empat, jadi dia biar bikin di Hong Kong. Oh, di Hong Kong? Iya. Kok nanti kan sampai kali pulang, mungkin kira-kira Mbak Tuti? Boleh. Anu, nampak? Alah, kalau kamu ngutang. Wes band pemulihan, Mbak. Kenapa? Canulnya di Hong Kong. Cucu Salon. Cucu Salon. Iya. Sekarang krep kok ini. Sekarang yang megang Mbak Pipit. Mbak Pipit punya sendiri kok. Pipit pun bahan buat naksir ini kan. Mas Yusuf tak ngguli ya juga sih yang gue bilang aku gak ngoten. Oke. Tapi support. Paling diganti namanya. Support guys. Tujuh salon namanya. Lihat-lihat untuk yang kepo gimana kegiatan di Hongkong. Adiknya. Adiknya tapi suasana. Amin ya matur nuwun Pak Supote. Ya kadure foto berarti sih kok ya. Pacana komen ubur-ubur. Amin. Salam dos salam. Masa nyong namane iku lho. Itu umur berapa, Om? 34. 34. Heeh. Itu adalah. Matur sekali. Wah. Berapa ya terus-terus. Lah masa iki terus sekarang umur berapa, Om Cucu? Umur. Ada Kak Jabek menangislah kau. Nonton Kak Cepu, guys. Sekarang udah tua. Dereng om tua biasanya dipangan coklat nih kita. Dipangan coklat bolong kabeh.
Niki sesek tas utah berarti direk tua. Pokoknya itu lah matur nuwun rawuh panjenengan. Nggih, semoga datangnya kita bisa menambah imun-imun kesehatannya Om Cucu nggih. Nggih, semangat ya Om. Nggih, mohon maaf sebelumnya kita lama enggak kesini dengan kesibukan kita masing-masing. Sibuk main itu. Sibuk sithik-sithik bubuk. Gak main itu, bapaknya orang sibuk. Jadi aku gak pernah ngerasani, gak pernah mimpi kok. Pokoknya tak juga akan sukses terus. Amin. Ya, yang penting itu. Ya, maksudnya Om Joseph benar istirahat. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, guys. Gak sampai gini, Ma'e. Mergo ibu, neng kono. Mungkin ngeblok ibu gue ya. Itu ku, apa? Marmoyo martabak gini Pak Pri dan Bayani. Itu malam minggu guys, malam yang panjang untuk kaum kaula muda. Kok pamannya mlebu-mlebu beli kopi yo klasmen ya. Tapi ora apa-apa, ora selarang. Ini Pak Pri guys. Soalnya caca akeh mau tuku loro, sapa ngerti lina aku kan gak turu omah kono, gak bisa mulai. Tak sampai cair manis, es, bayam es. Kita dalam perjalanan pulang dan kita beli martabak. Niki, niki, enten martabak. Mata niki jenengan rasa-rasanya beribun bu. Setelah menikah anak-anak kita, mak, jenengan nate blank no pembuatan mak. Kulo niku kalih dinten dik wingi lho mak. Biasanya niku kan Mbak Indah kadang dalu damel konten kali Mas Dimas. Anu mbok aja bubuk sik yo mbok, engko tak gawekno senengane mbok e martabak. Ngoten nggih. Ngoten niku ndek wingi iki ndang tak tunggoni ndah dik rong mulih entek jamene. Pompot. Adek Mbak Indah nate bengi ra mulih-mulih. Mbok e iki piye lah melek mbok aku ket mangke ora turu kok. Loh, iya ya Allah, Indah wis karo Mas Dimas. Kulo niku ndang lali, Mak. Nek jenengan iki apa jenengnya? Blengetan ki. Bleng. Kula niku nek eling tiyang niku dalam keadaan mergawe. Nggih nyapu. Maksudnya, oh, apa nyapu nggih. Ngono ki aku nangis Bu, nangis. Biasane kok e Arifin iki kok e Mbak. Gua mau pangan niku ngeten. Mbak, sambel no bawang niku lho Mak sing terngiang-ngiangi. Aku mangan dura enak mbok sambel no bawang niku lho Mak. Hak niki wis mboten ngeten sih. Aku ngene. Enggak ngono. Bawa panganan. Nyah Mak. Ya Bu, aja bobo sik Bu. Nangis tak gawakno ngono ya. Wah lah yo yo. Kok roro kok yo saiki wis tes. Ndawaune ditus napa Mak? Diceluk Pak. Lah nggih. Saiki wis dadi wong alhamdulillah, maune sik dadi bobo. Wong-wongan. Wis dadi rasa ah, oke alhamdulillah Mak, kita doakan mawon. Ayo mulai. Aku terus tak rasani. Rasa iki keluarga yo. Nggih. Kulo nggih ngoten ya. Pong dengan tak yang mene Mbak Indah rong mulai pong. Piye, Mbok? Yes. Mbak Indah wis karo Mas. Oh iya. Kita berempat tok, guys. Kita ngomah doa. Berempat nostalgia pemirsa. Aku ngawal, Mas Dimas, Mae ngawal Mbak Indah. Lagi lu gue ngarepe Mae yo pas Mbak Indah aku ning gurine Mas Dimas pemirsa. Kita pulang dulu, guys. Matur riyen, guys. Ini mamar tambah. Buka-buka cepet sembuh ya, Le. Nggih. Buka-buka sehat selalu. Iku ki Mas Cucu iki wah ya. Sebelum kenal Mas Cucu iki adalah Mbak Pipit, Mbak Pipit sama ibuke teng pasar Bu, blonjo kula pun diconcong ngoten niku. Aja nyoncang-nyoncang iki. Oh, jangan kesek sakit lah. Aku pas sama artis Mak, aku ngepen Mak, aku ngepen. Kenal iki sapa Degen kok kontenku gak lupa. Iya pancen delok konten aku artis e nggih Mak. Dan iki tak pancen aku rung gawe. Oh, ya sing gawe kowe. Ngono ki delok konten-kontene Mas Di.
Dimas, Mak. Ngono ki kula itu pasar pun cocok mbek ibuke. Terus bareng aku tekok ibuke sudah meninggal. Ya Allah, harus meninggal. Aku ngono ya Allah, aku ngono. Buke ya cek sehat ya aku ngono ya Allah. Semoga-moga sehat selalu. Keluarga Mas Cucuk Salon, pokoknya sehat, sehat, sehat. Anugerah yang paling indah adalah kesehatan. Wes ngono guys, kita persen 10 menit sik Mak nembe. Durasi Mak 3 menit. Iya. Oke. Sudah sampai di rumah. Kita ngumpul. Apa yang harus jadi Mak kalau ditinggal Mak? Acara apa? Ini Mak. Sebenarnya di papa kali anak lanang sih. Ya, Mak ya. Ini Dek Rafa. Dek Rafa. Terus pokoknya konten-kontenan guys. Enggak ada martabak kan? Martabak nanti. Ini sini, mana sih? Om cucu piye? Alhamdulillah. Ya Allah, ditekok no bu. Sekarang sudah berangsur-angsur sehat. Wah, kan dia jangan anu ya, jangan lupa mendoakan. Minyak terapi nih ibu lagi? Oke, oh, ini rapan jalur. Oh, minyak tawon. Minyak tawon. Oke, minyak tawon. Semoga Om Cucu segera diberikan kesembuhan ya, Dok ya. Sehat seperti sedia kala. Ke tanda. Itu Dok, mae ben masak. Genon Dok ben adem kok. Dek Rafa di mau tertigo. Iki guys. Ya Allah. Terus konten-konten lah ya Bu ga? Oke, monggo njur lanjut Mak. Ya Mbak Lina cuanti Mak. Pak, kok masuk konten-konten lah rapopo ya Dok? Malah alhamdulillah untuk kontennya main deh. Bisa sih konten. Oh, ini kan. Mau terus. Aku rapopo pacara. Malah inisial anu ilham gitu. Kok ya iso nyatok bereng ya Repa? Termo. Kok iso nyatok termo kan? Abadi. Cina mati kok kok gak pernah nyatok. Kopiar ndasku ke. Ke. Ya ya Allah mak anteng dhewe mak, anteng dhewe. Wis mantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya satu, mak bareng-bareng nggih. Menyae mak sini. Mbok coba dibuka mboten napa. Buka, buka, dibuka niku mawon niku napa niku? Dikirim. Oke. Wis rame ne mak. Nah, sak piye? Kau dibacai peran bu? Mak, kula sampun mak. Pun sering kula. Bu ya Allah. Terus ini terus jatuh. Lah acara. Nggih bu. Ya Allah umat. Metu anune kelu. Wes iki rasakan ala di. Baik aja leh kuwi nek nek kalian nek pengin booking Mbak Eva. Tapi Rene tenan kok Bella Bonita ana. Pacare anu. Kok pacare lagi? Eh yo lali. Lali aku. Iya, kaya Mbak Bella kowe nah. Walah. Iya. Ibu untuk Mbak Lina atas waktunya malam minggu diganggu, guys. Tapi nek anu kodake kurang coklat lho. Apa memang ngono? Niki wau pokoke kodake. Asal ya. Mboten damel sing kontur, mboten apa nek kecoklatan kok malah anu wae, Mak. Kita ireng kalek damel seni. Mboten nampik kok. Ora tak kontur, ora tak ani, Mbak. Mbak Repa wis pinter ya macake ya, Nduk ya. Yo, alise piring yo apik, Nduk, Pak. Heeh. Kon sak
Iya, Pa. Iya, Pa. Kayak pinter, Pa, pisan. Gak main. Mama itu hari ini otakku gak main blas. Jadi memang saat ini biasa. Biasa. Padahal biasanya nek kok sing lem di lem yo. Nah. Mulai dari 30.000 Eh, pirat, Pak? 30.000 Ya Allah, kok murah, Pak? Dek mah dek ngitik kagak gelem maca ilek damai saya tak cek bisa ngono. Tok mah antuk akeh kowe. Nggih, Mak, lo mulai dari 30.000 mawon. Ya wis sampean maca kuwe wis. Aja tondok aku karo nganggo kok mbok undakno lho. Boking kok kanaka. Gelung. Nyanggul. Iya. Biasa. Iya. Pakai sanggul bisa? Nggih, belajar. Silakan kita belajar, Mak. Oh. Jadi nggih, apa pokoknya pelan-pelan. Napa? Sekarang lu. Lina gigi di bel kapan? Dek ne pengen menikmati kok yo. Manis di Kingston, Mak. Ngono. Nggih, aku kei kawat kumbar. Iya. Iki nek momone ning aku sofran nang kabeh iki. Pak Abel Bonita tak plak. Weh. Oi. Ya dapat cerai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak aku punya. Aku iki merepotkan banget jam itu 8:30 telung jam. Ya Allah, maca isa menoh, mah gak sida, gak sida. Main gudang pemandu waktuku mau saja di sakit kebun. Insyaallah. Nek pakai ngomong kan yang akan ngomong, kalian cetak aja lah. Pakai belum yuk. Belum. Cekere bu ya. Cekere mak. Mama di sini pernah ke mana yuk tak? Terus kita makan tak? Pokoknya makan sampai. Ini terasa sakit permen. Kok Mbak Indah, apa nih dia lihat kayak kulaan jajan, aku saking permes, aku tadi tuh. Ya wes ngono geres, jadi nongos, muka-muka tuh seger waras geres. Terima kasih Bu Yuni. Sami-sami Pak. Oh, kita cepat, terus waras. Kok muka padha donga dinunggu ngeren alangan apa-apa. Ya ngono, terima kasih keluarga Bu Yuni. Duh, Mak, mereka dicancang, Mak. Terus aneh gue sampe nak. Panjangnya keluarga kancang mentancang. Tunggu dinunggu, muka-muka itu gak nama ke pada sungguh kampek ya. Diangkat penyakitnya. Terus muka-muka sehat-sehat. Tidur masuk kalane, itu cedak norecek ini, tidur nubah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.